Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu di tempat yang mulia ini. Tak lupa selawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita mendapatkan kesempatan untuk hadir di acara Hafizpreneur. Dan di sini kita tahu masa depan anak adalah segalanya. Insya Allah kita menginginkan di hari akhir nanti Allah menorehkan mahkota dan menempatkan mahkota di kepala kita sebagai orang tua. Karena anak-anak kita menjadi penghafal Quran. Oke Oce Kemanusiaan bersama dengan para penggerak Oke Oce. Baik, OKOC Forever, Seeker Revolution, ingin melakukan kegiatan dan mengambil bagian sebagai orang tua asuh bagi penghafal Quran. Dan kami berupaya membantu pesantren penghafal Quran melalui bantuan beras kemanusiaan. Beras kemanusiaan ini adalah beras dari petani untuk negeri. Dan juga memberikan edukasi kepada entrepreneur, kepada para santri penghafal Quran agar kelak menjadi Hafizpreneur, yaitu penghafal Quran yang kreatif dan memiliki mental wirausaha. Sebagai susunan acara, perkenankanlah saya Esti Ginting dari OKOC Forever dan saya Budi Herinapianto dari OKOC Manusia. Kami akan memandu acara sampai dengan selesai pada hari ini. Untuk acara pertama akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran oleh adik Jidan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار
أكبر المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, acara yang pertama sudah berhasil kita lewati. Semoga Allah memberikan berkah kepada kita semua. Melalui acara program Hafizpreneur ini, OKOC Kemanusiaan berusaha memberikan bantuan beras kemanusiaan ke para penghafal Al-Quran. Salah satunya adalah di Jabisa Temanggung. Ada 3 pesantren lainnya di Jawa Tengah yang juga menerima bantuan, dan juga 1 pesantren di Jawa Tengah yang mendapat bantuan ikan nila. Kami juga mengajak para donatur, mitra dari OKOC Indonesia dan OKOC Kemanusiaan untuk ikut berpartisipasi sebagai orang tua asuh penghafal Quran. Beras petani untuk negeri ini diharapkan dapat ikut dalam acara program swasembada beras untuk meningkatkan juga bantuan kepada duafa dan lembaga sosial. Bantuan beras bagi tahfidz merupakan program kerja bersama dari OKOC Kemanusiaan bersama dengan mitra OKOC lainnya. Semoga dalam setiap butirannya kita mengaparadoki untuk terus berzakat dan berimpak melalui OKOC Kemanusiaan dan melalui dompet duafa. Saya sampaikan sedikit di sini mengenai tujuan acara yang mudah-mudahan nanti bisa mengetuk para donatur untuk terus bersama kami bahu-membahu membantu teman-teman yang ada di pesantren penghafal Quran untuk mendapatkan donasi. Untuk saat ini program yang sudah dikerjakan adalah ingin menjadikan santri penghafal Quran ini lebih kreatif dan memiliki mental kewirausahaan sehingga kita akan membentuk Hafizpreneur. Kemudian kita juga menyalurkan beras sebagai salah satu wujud kita membantu petani dan juga untuk membantu santri penghafal Quran di 4 pesantren yang sudah kami lakukan saat ini. Membeli beras di petani lokal ini akan membantu sekali petani kita dan semangat kepada petani kita untuk terus bersuasembada beras. Selain membantu pemerintah, kita secara tidak langsung juga membantu para penghafal Quran untuk mendapatkan beras. Kami mengajak para muzaki dan para donatur yang budiman untuk terus bersama kami. Ajang silaturahmi ini menginginkan kita semua bisa saling bersilaturahmi dan terus berupaya untuk membantu para santri penghafal Quran. Dan kami juga sudah melakukan beberapa kegiatan dan melakukan sosialisasi wakaf Quran OKOC untuk pondok pesantren. Demikian dari tujuan acara. Baik Bapak-Ibu hadirin, baik di event ini yang langsung hadir atau juga yang secara online. Selanjutnya adalah menginjak ke acara sambut sumber. Pertama, sambutan akan disampaikan oleh Ketua OKOC Kemanusiaan, yaitu Bapak Salman Habibi. Waktu dan tempat, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bertatap muka offline maupun online ya, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kami hormati Bapak Sandiaga Uno selaku Menteri Menparekraf sekaligus pendiri dari gerakan sosial OKJ Indonesia, dan yang saya hormati juga Prof. Indra Uno, beliau juga pendiri gerakan sosial OKJ Indonesia. Yang saya hormati juga Pak Iim Rusamsi, beliau adalah Ketua Umum OKJ Indonesia, juga para pengurus dan penggerak OKJ yang hadir pada kesempatan hari ini, baik online maupun offline. Yang saya hormati di sini Bapak Bupati Temanggung, Bapak Muhammad Haziq. Yang saya hormati juga Bapak Bupati Kebumen, Bapak Arief Sugianto atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Bupati Purworejo, Bapak Agus Bastian SE MM. Yang terhormat Bapak Tri Hermanto selaku Ketua Yayasan Sebelum Salam Nusantara. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Umar Fatihuddin, Habib Yasir Arafat, Ustadz Teguh Wibowo, dan Bapak Juprianto. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini. Ya. Kami ucapkan juga terima kasih dari Kebumen, Ustadz Habib Muhammad Nasrullah. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Khazainul Ulum. Terima kasih juga Bapak Kiai Haji Saifuddin. Beliau adalah pengasuh Ponpes Nurul Wahid di Kerandegan, Bayan, Purworejo. Beserta para asatid ada Ustadz Tohari, Ustadz Muhammad Istiqror, Ustadz Muhammad Wahid Ramadan LCMA, Ustadz Romi Peladi dari Yayasan Panti Asuhan Darut Taqwa Sleman Yogyakarta. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Sabani Sedak dari Al-Quran Al-Qasbah. Terima kasih. Yang terhormat Ustadz Mustaqbirin dari Pondok Pesantren Baitul Salam Semarang. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya yang hadir offline maupun online, ini adalah rangkaian acara kami OKJ Kemanusiaan road trip silaturahmi kepada masyarakat di Jawa Tengah dan DIY. Dan insya Allah kami akan hadir di 16 kota dan teman ini adalah kota keempat. Mudah-mudahan perjuangan kami ini beserta Bapak Sandi Uno untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya, memberikan penghidupan yang layak bagi masyarakat di Indonesia, itu benar-benar bisa terwujud. Kami mohon doa restu Bapak-Ibu semuanya, bahwa perjuangan ini kami tidak bisa sendiri. Kami perlu dibantu, kami perlu didoakan, semoga apa yang kami perjuangkan bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dari rangkaian silaturahmi ke Jateng dan DIY ini, kami memiliki kurang lebih 5 program. Yang pertama adalah kami penyaluran beras kemanusiaan. Kami membeli beras dari petani di 3 desa di Purworejo, yaitu Desa Kerandegan, Desa Tanjung Rejo dan Tanggisan, di mana beras petani di sana harganya anjlok. Akhirnya kita beli dengan harga yang kompetitif dan kita branding di beras kemanusiaan dan kami salurkan di 4 lokasi. Yang pertama di Perembun, yang kedua di Purworejo, yang ketiga di Sleman Yogyakarta, dan yang keempat di Zabisa. Semoga bermanfaat ya Ustadz. Yang kedua kita akan melaunching program beasiswa buat para penghafal Quran. Yang keempat,
Dan yang ketiga, kami wakaf Al-Quran untuk pesantren-pesantren penghafal Quran. Alhamdulillah sudah dikirim ya. Yang berikutnya, usaha untuk pesantren berupa budidaya ikan. Dan yang terakhir, kami tur ke Jawa Tengah dan DIY ini pengen borong produk UMKM di 16 kota. Mohon doanya Bapak Ibu semuanya, semoga acara kami perjalanan ini lancar, tidak ada halangan suatu apapun, dan bisa berkah untuk semuanya. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Pertama-tama sebelum kita lanjutkan, saya ucapkan terima kasih sudah hadir di sini ada Bapak Teguh Anantawi Krama. Beliau dari Bakri Amanah. Kemudian juga ucapkan saya terima kasih kepada Ibu Gemala Hayati dari Mila Junior. Oke, untuk selanjutnya akan disampaikan sambutan dari Ayah Heri dari Direktur Ponpes Jabisa. Silakan kepada Bapak Tri Hermawanto, waktu dan tempat silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin aladhi bi ni'matihi tatimu salihat. Alhamdulillahi ladhi hadana li hadha wa kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wallah rabbi surah li sadri wa yasir li amri wa hlul nukatatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilman wa razzuqni fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idha si'ta sahla. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Yang kami hormati Bapak Sandiaga Uno, Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekaligus sebagai foundernya OPOC. Yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Al-Hazik sebagai Bapak Bupatinya Kabupaten Temanggung. Yang kami hormati pula Bapak Haji Arif Sugiyo, Bapak Bupati dari Kabupaten Kebumen. Yang kami hormati Pak Haji Agus Bastian sebagai Bapak Bupati Kabupaten Purworejo. Yang kami hormati pula pimpinan Ketua Umum OKOC Bapak Iim Rusyamsi. Yang kami hormati Ketua Koor Abdul Ghafur. Yang kami hormati Bapak Salman Habibi sebagai Ketua OPOC Kemanusiaan. Yang kami hormati Ibu Esti Dwi Gandini, pimpinan Ketua dari OPOC Forever. Yang kami hormati pula kepada seluruh kiai, seluruh alim ulama yang hadir di majelis ini, baik secara offline maupun online, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Puji dan syukur, tidak lupa saya mengajak kepada pribadi saya untuk memanjatkannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana pada hari ini, pagi menjelang siang ini, Allah nikmatkan kepada kita semua bisa bermajlis, bisa bermuajahah di tempat yang mudah-mudahan menjadi di antara tempat yang berbarokah. Dengan sepenuh rasa syukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat ini, mudah-mudahan Allah nikmatkan kepada kita di waktu-waktu yang akan datang semakin bertambahnya kenikmatan untuk kita semua. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada putuah sana kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat beriring salam semoga terlimpah curahkan pula atas keluarganya, para sahabatnya,
para tabi'in, tabi'ut tabi'in hingga seluruh umat yang senantiasa menjalankan sunnahnya, mengikuti dan memperjuangkan risalahnya. Mudah-mudahan di antara kita semua adalah umat yang mendapatkan kenikmatan tersebut. Mudah-mudahan kita semua di antara yang dirahmati, diberikan syafaatnya oleh beliau di yaumul akhir nanti. Allahumma amin. Ikhwanu fitin wa akhwatu fillah. Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Berbahagia sekali saya bisa hadir, bisa ada di tengah panjenengan semua dalam rangka memberikan sambutan, menyambut wabil khusus tamu istimewa pagi hari ini, Masya Allah, tabarakallah, kepada tim OKOC yang telah berkenan bersilaturahim ke tempat kami, ke rumah kami ini dengan tujuan yang mulia, dengan tujuan yang luar biasa, memberikan kontribusi nyata untuk umat, memberikan kontribusi nyata untuk agama Islam, dan membawa sebuah tagline yang istimewa, bagaimana menjadikan para hufadz, para penghafal Al-Quran ini menjadi pribadi-pribadi yang kreatif, yang memiliki mental kewirausahaan, yang memiliki mental social entrepreneurship, Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan dari tim OPOC di bawah naungan Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, diijabah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana para penghafal Al-Qur'an di waktu-waktu yang akan datang menjadi pribadi-pribadi yang salih, menjadi ahlu Qur'an wa ahlullah wa qasatu, yang berkarakter kreatif, yang mandiri, yang bermental kewirausahaan yang bagus, sehingga memberikan dampak kebaikan dan kemanfaatan untuk umat, untuk lebih lagi kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Karena hari ini kita sama-sama ketahui ternyata umat kita, umat muslim, begitu banyak membutuhkan para hufadz, para penghafal Al-Quran, para da'i yang bisa menginspirasi, yang berjiwa entrepreneurship, memiliki kemandirian, sehingga Islam mudah-mudahan terjaga izzahnya, Islam terjaga harga dirinya, menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang membumikan kalam Allah dan bermental yang luar biasa, membawa dampak kebaikan dan kemanfaatan untuk orang-orang di sekitarnya. Ikhwanu fitin wa akhwatu fillah, rahimani wa rahimakumullah. Mewakili dari tuan rumah, tentu saya memohon maaf manakala sambutan kami baik dari tempat, fasilitas, dan yang lain sebagainya banyak sekali kekurangan. Mohon untuk diikhlaskan, mohon untuk dimaafkan. Minta doanya mudah-mudahan Allah nikmatkan di waktu-waktu yang akan datang. Allah berikan kemampuan kepada kami untuk bisa menjambut para tamu kami dengan lebih baik lagi, insya Allah. Yang berikutnya, alhamdulillah, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada OPOC yang berkenan hadir di rumah kami ini, rumah kami yang sederhana bersama para penghafal Al-Quran yang kami asuh. Alhamdulillah hari ini mungkin kami informasikan ada sekitar 390 santriwan wasatwati yang belajar menghafalkan Al-Quran di tempat kami, yang alhamdulillah kami mempunyai konsep dari awal tidak memberikan apa namanya tagihan dalam bentuk apapun kepada para santri kami, para anak asuh kami. 390 anak asuh kami hari ini ada dimampukan oleh Allah. Mereka tidak kami berikan biaya SPP maupun uang gedung, dan alhamdulillah salah satu rizki, salah satu nikmat dari Allah, Allah lewatkan OPOC pada pagi hari ini dengan mengirim sejumlah beras yang mudah-mudahan ini akan menjadi daging-daging, menjadi darah-darah yang luar biasa untuk para penghafal Al-Quran, dan akan menjadi jariah bagi teman-teman OPOC yang mudah-mudahan ini akan menjadi hujah di hadapan Allah nanti, bahwa kita adalah nama-nama yang berjuang semasa hidup kita untuk menghadirkan para penghafal Quran, para penjaga agama Allah, para penjaga kalam Allah, dan mudah-mudahan dengan itu semua menjadikan Allah ridha dengan kita. Allah memberikan rahmatnya untuk kita. Dan saya berharap wabil khusus kepada tim OPOC dengan seluruh jajarannya, mudah-mudahan ini tidak menjadi sebuah momentum pertama dan terakhir, tapi ini menjadi momentum perdana, menjadi momentum pembuka yang akan membuka pintu-pintu yang lainnya untuk kita bisa bersinergi, berkolaborasi, bekerjasama untuk memberikan kontribusi kepada umat, untuk memberikan kontribusi kepada negara, untuk memberikan kontribusi kepada izzatul Islam, insya Allah. Mudah-mudahan semangat ini menjadikan kita senantiasa dibangun, dijaga ukhuwah Islamiyahnya di antara kita, hingga waktu-waktu yang akan datang semakin akan banyak
gerakan-gerakan yang bisa kita lakukan dalam rangka mengangkat segala hal yang bisa menjadi wasilah agar umat Islam wabil khusus itu benar-benar sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ketua OKOC Kemanusiaan, bertambah berdaya, bertambah sejahtera, dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah ridho, mudah-mudahan Allah memudahkan perjuangan kita, mengistiqomahkan dan menguatkan kita semua. Itu yang mungkin bisa kami sampaikan untuk menyambut panjenengan semua dalam momentum forum yang membahagiakan pagi hari ini. Saya sampaikan mewakili dari Yayasan 10 Salam Nusantara dan Rumah Penghafal Al-Quran kepada Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Uno, dan juga seluruh staf dari OKOC dengan segala jajarannya, ketuanya. Mudah-mudahan apa yang panjenengan berikan kepada kami hari ini menjadi sebuah perniagaan terbaik di sisi Allah Tabaraka wa Taala. Dan kami sebagai penerimanya mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Barakallahu fi ahlikum wa malikum. Ajarakumullahu fi ma'ataitum. Wa barakallahu fi ma'ataitum. Wa ja'alahu lakum tahuran insyaAllah. Akhirul kalam. Afu minkum billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, Ibu, dan juga hadirin. Untuk selanjutnya, baik kita saksikan sambutan dari Ketua Umum Gerakan OKOC Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Iim Rusamsi, akan disampaikan secara daring dari Jakarta. Baik, kepada Bapak Iim Rusamsi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mohon tes suara saya apakah terdengar dengan baik? Baik. Jelas ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat pagi semua, yang saya hormati Bapak Bupati Kebumen Arief Sugianto, yang saya hormati Bapak Bupati Temanggung Jawa Tengah Bapak Muhammad Al-Khodzik, dan yang saya banggakan tentunya adalah Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Yang saya hormati juga Bapak Tri Hermawanto, Direktur Pondok Pesantren Jabisa, dan juga sahabat saya hadir Bapak Sabani Sodak, Komisaris dari Al-Qosbah. Kemudian ada juga Bapak Ustadz Habib Muhammad Nasrullah Al-Jufri, Santri Kreatif, juga teman-teman dari OKOC, saya lihat tadi hadir Ketua Umum dari Komunitas Penggerak OKOC Forever, Ibu Esti Ginting, menjadi MC pada hari ini, MC yang keren nih, Bu Esti, terima kasih sudah langsung hadir di lokasi, sama Ketua Komunitas Penggerak juga Salman Habibi, Ketua OKOC Kemanusiaan, juga ada Pak Budi, Sekretaris OKOC Kemanusiaan. Serta juga saya menyapa teman-teman yang hadir secara daring. Saya lihat juga para pengurus OKOC Indonesia, ada Mas Farid Rifai, Bendara Umum OKOC Indonesia, ada Mas Heri Setiawan, Sekjen OKOC Indonesia, kemudian para pengurus di direktorat ada Mas Ajwa, Direktur Program, Mas Gofur, Direktur Kerjasama yang hadir langsung di acara, di lokasi, dan teman-teman pengurus lainnya. Juga saya lihat ada
Direktur Data dan Informasi Pak Ruli Marjono. Terima kasih Pak Ruli. Mas Binkan Seeker Revolution, Ketua Seeker. Ibu Lia Amalia Forever hadir juga. Tadi juga ada Ibu Gemala dari Mila Junior. Terima kasih. Dan juga ada Pak sahabat saya Pak Teguh Atmaja. Pak Teguh Adnanta Wikrama. Pak Teguh ini adalah Wakil Kepala Badan Riset dan Teknologi Kadin Indonesia. Alhamdulillah hadir juga di tengah-tengah kita. Dan teman-teman, bapak-bapak yang saya hormati dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang akan mendampingi Pak Sandiaga Uno. Dan juga para ustadz, ustazah yang hadir di lokasi pada hari ini, dan para hadirin yang hadir di lokasi acara di Pondok Pesantren Jabisa tadi ya, di Temanggung, Jawa Tengah. Dan kita alhamdulillah sudah berkegiatan, teman-teman dari OKOC Kemanusiaan, sejak awal minggu ini, dari hari Senin, sudah bergerak membantu program-programnya, yaitu ada penyerahan beras kemanusiaan yang dibeli langsung dari petani dan kami salurkan kepada 3 hingga 4 pondok pesantren, yaitu ada di Purworejo, Kebumen, Temanggung, dan 1 panti asuhan di Sleman, Yogyakarta. Dan kita juga ada menyerahkan wakaf Al-Quran untuk pesantren, dan juga ada launching program beasiswa untuk para penghafal Al-Quran, juga bantuan usaha untuk pesantren. Dan insya Allah nanti kita juga akan memborong produk-produk UMKM kita di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Dan ini adalah program dari OKOC Kemanusiaan yang memang untuk membantu masyarakat. Dan ini bagus sekali karena mendampingi para santri, santri kreatif, santri yang hafidz Quran untuk bisa menjadi wirausaha juga. Yang kami menyebutnya Hafizpreneur. Insya Allah, karena OKOC ini adalah gerakan penciptaan lapangan kerja berbasis pelatihan, pendampingan, dan juga semua yang dibutuhkan oleh kewirausahaan, kami siap untuk bisa membantu mereka menciptakan lapangan kerjanya sendiri. Jadi bisa menciptakan lapangan kerjanya sendiri dengan berwirausaha, mereka mendapatkan pendapatan atau penghasilan, income ya, nah, untuk diri mereka dan keluarganya melalui kewirausahaan. Dan malah mereka bisa mampu menciptakan lapangan kerja buat orang lain tentunya nantinya. Nah ini yang alhamdulillah kami di OKOC bersama teman-teman penggerak seluruh Indonesia hadir membantu masyarakat, mendampingi masyarakat untuk berwirausaha. Dan kami senang sekali ini show ke Jawa Tengah dan untuk membantu di pesantren dan ini. Dan insya Allah kita akan keynote speaker arahan Bapak Sandiaga. Ini maksudnya kalian komen sini, tunggu join lagi.
Baik, mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Sepertinya Pak Ketua Umum OKOC Indonesia masih lagi coba join lagi nih. Agak freeze ya, terganggu sinyalnya kurang baik. Mohon bersabar untuk menunggu. Sambil menunggu Pak Iim, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan Pondok Pesantren Jabisa yang sudah menyambut kami dengan begitu meriah. Dan terima kasih, semoga kita semua nanti bisa bersilaturahmi kembali. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir di acara ini, baik virtual maupun secara offline di sini. Kita lihat di sini ada beberapa teman-teman penggerak dari OKOC yang hadir. Ada Seeker Revolution, kemudian ada OKOC Forever, dan juga ada OKOC Kemanusiaan. Saya lihat juga ada dari OKOC Skies Indonesia ya. Baik, teman-teman semua sambil menunggu koneksi internet dari Pak Im. Oh, ini sudah bergabung kembali nih Pak Ketum ya. Monggo Pak Ketum dilanjutkan. Ya, Bu Esti, ini maaf ternyata koneksi saya terputus pagi ini. Ya, alhamdulillah sudah tersambung kembali. Nah, ini luar biasa sekali. Saya lihat langsung di lokasi banyak yang hadir. Dan terima kasih banyak. Saya ucapkan bahwa kepada semua pihak yang telah mendukung acara ini. Dan ini juga dengan dasar saling gotong royong, saling membantu untuk bisa kita berbagi. Dan ini senang bisa ada di rumah Tahfidz Zaid bin Sabit atau Jabisa Subuh Salam, Karangsari, Manding, Temanggung, Jawa Tengah. Insya Allah saya juga akan menyusul kegiatan-kegiatan ini masih berlangsung hingga hari Minggu. Jadi insya Allah saya akan hadir di hari Jumat ke Jogja, acara kegiatan di Jogja. Mungkin itu aja dari saya sekali lagi terima kasih banyak kepada pihak para kiai, para ustadz, asatidz yang sudah mendukung acara pada hari ini. Insya Allah semua bisa diberkahi atas rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa program ini yang tadi Pak Ustadz sampaikan tidak berhenti di sini aja, bukan yang pertama atau yang terakhir. Nah, ini bisa terus berkelanjutan, insya Allah. Kita teruskan jalankan program ini dengan berkelanjutan, dan kami ingin sekali mendampingi teman-teman Hafizpreneur untuk menjadi pengusaha yang siap mencapai era keemasan Indonesia di tahun 2045. Ini para milenial lah yang akan mengambil peran, dan ini dibutuhkan iman dan takwa dari para milenial kita untuk bisa menerima tantangan di era globalisasi di tahun 2045, tahunnya era kemasan kita semua. Terima kasih dari saya, itu saja. Sukses semuanya, semoga kita semua diberkahi dan diberi kesehatan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih banyak buat Bapak Ketua Umum Gerakan OKOC Indonesia yang sudah berkenan memberikan sambutannya. Sebelum berlanjut, saya sampaikan terima kasih sudah hadir dari pemerintah Bapak Sabanin Shodak. Beliau adalah Komisaris Al-Qosbah. Beliau juga sudah hadir di ruang Zoom. Oke, baik. Saya persilakan ruang dan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek suara dulu, apa jelas suaranya? Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tes suara dulu, apa ini masuk suara saya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala din kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ya alhamdulillah, luar biasa pada kesempatan kali ini ya. Saya dari Bandung. Masya Allah, kita bangga lah bisa ada acara ini gitu ya, dan kita sangat support untuk acara ini gitu insya Allah. Yang kami hormati Pak Sandiaga Uno ya, Menteri Pariwisata. Terus ada yang kami hormati juga Bupati Temanggung, Bapak Muhammad Al Khozik ya, dan Bupati Kebumen Bapak Arief Sugianto, yang kami hormati juga Bapak Agus Bastian, sahabat saya juga ini Pak Iim Samsi ini, masya Allah ini luar biasa menggerakkan UKC-nya. Kemudian ada yang Pak Farid Rifai, Pak Abdul Ghafur, para pengurus OKOC, dan juga para pejabat pemerintah dan hadirin semua yang ada di sini, yang kami hormati, yang tidak bisa kami sebut satu persatu, masya Allah nih. Jadi dari kami sebagai penerbit Quran Al-Qosbah, terima kasih ya atas kepercayaannya menjadi mitra OKOC dan para ustadz juga gitu ya, pesantren Tahfiz Quran Zabisa Subuh Salam ya, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Jadi nama Hafiz Planner ini mengingatkan kami ya dengan pengusaha-pengusaha sukses zamannya Rasulullah SAW kan gitu ya. Hampir semua sahabat Rasul itu dan Rasul sendiri itu adalah pengusaha gitu. Jadi bagus sekali namanya Hafiz Planner ini kan gitu ya. Jadi gimana Abdurrahman bin Auf ini pengusaha sukses di Madinah yang baik di Mekah maupun Madinah, mulai dari kalau kita lihat perdagangannya, perniagaannya itu sampai unta-unta yang mengangkut barangnya beliau ini sampai tidak terhitung gitu loh. Sampai sulit dilihat saking panjangnya kafilah dagangannya ini gitu. Jadi memang Hafiz Planner ini harapan kami sih bisa terus dilanjutkan ya. Apalagi 6 bulan lagi insya Allah mau Ramadan. Jadi tidak lama lagi kita mulai masuk bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan ya. Dan kemudian Idul Fitri. Jadi kami dari Penerbit Al-Qosbah juga setiap tahun ya, kami alhamdulillah membagi-bagi, mewakafkan Al-Quran sekitar 10.000 sampai 20.000 pieces gitu ya, eksemplar, untuk supaya masyarakat pesantren itu bisa menikmati Al-Quran gitu ya, insyaallah. Karena ternyata zamannya Rasulullah SAW ini para sahabatnya hampir mayoritas itu adalah pengusaha gitu, dan pengusahanya ya kalau boleh dibilang Hafiz Planner ya pastilah insya Allah ya, karena mereka adalah penghafal Quran, orang yang pengusaha yang jujur, dipercaya, dan tidak hanya itu kan, kekayaannya pun melimpah gitu ya, untuk membantu banyak saudara-saudara yang lain gitu. Bahkan kalau kita tahu Utsman bin Affan itu sampai hari ini wakafnya yang di Madinah itu ya, berbagai macam itu masih bisa kita rasakan gitu ya, di Madinah gitu insya Allah. Jadi harapan besarnya dari Indonesia, dari santri-santri, dari pengurus-pengurus pesantren, dari OKOC, dari pemerintah Indonesia, pengurus pejabat-pejabatnya, mungkin dan pengusaha-pengusahanya terutama ya, mungkin juga bisa Hafiz ya, dan insya Allah kedepannya muncul juga Utsman bin Affan baru milenial gitu ya, yang wakafnya nanti insya Allah bisa dirasakan bukan hanya 100 tahun gitu ya, mungkin seribuan tahun gitu ya. Kayak Utsman bin Affan kan 1400 tahun ya, wakafnya itu bisa dirasakan sampai hari ini gitu. Masya Allah gitu. Jadi ya bahasa sederhananya sih ya, menjadi pengusaha sukses dan pahalanya terus mengalir gitu ya.
bisa kebayang lah 1400 tahun pahalanya mengalir sampai hari ini kan, bahkan mungkin bisa dibilang mungkin sampai ke depannya ya. Gitu ya. Ini yang mungkin dari kami ya, kami menyambut baik, mudah-mudahan Hafizpreneur ini jadi rangkaian ya, mungkin juga nanti jadi ada pengusaha-pengusaha pariwisata juga, pengusaha-pengusaha halal yang internasional standar gitu ya, yang bisa mendatangkan wisatawan dari Qatar, Kuwait, Saudi Arabia. Jadi insya Allah Hafizpreneur ini inilah langkah yang bagus lah. Ya, selamat buat sahabat-sahabat kita di OKOC ya, terutama Pak Iim, ya masya Allah, dan Pak Sandiaga Uno yang luar biasa mendukungnya gitu ya. Dan para pejabat pemerintah yang juga, dan pesantren, ustad-ustad, asatid yang menggerakkan acara ini gitu ya. Terima kasih kesempatannya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dan bisa berlanjut lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Bapak Sabani Sodak yang sudah memberikan sambutan. Baik. Bapak-Ibu hadirin yang saya hormati, Bapak Bupati dari daerah lain belum bisa hadir. Yang bisa hadir kali ini adalah dari Bupati Kebumen, yaitu Bapak Arief Sugianto, Sarjana Hukum. Apakah beliau sudah hadir? Sudah, Pak. Saya sudah, Bupati ya, dari... ya. Saya Bupati Cilacap ini. Terima kasih banyak Bapak Sandiaga Sardino sudah hadir. Aduh, semoga halo Pak Soda, ya, Pak ya. Apa kabarnya Pak Soda? Sudah baik. Sudah baik. Makan pisang dulu, Bro. Pisang ya. Dulu. Bro, pisang dari Danang nih enak sekali. Masya Allah nih. Salam dari Salatiga nih, Salatiko menuju Semarang. Wah, siap. Semoga selamat ya, Pak ya, di perjalanan, Pak. Insyaallah mohon doanya nih para ustaz dan para guru-guru kita nih. Baik. Terima kasih oke Ojek Bapak Sandi. Baik, terima kasih. Mungkin nanti setelah ini Bapak harus siap-siap ya. Oke, baik. Ya. Supaya tidak menyita waktu. Saya persilakan dulu nih kepada Bapak Arief Sugianto, Sarjana Hukum, untuk memberikan sambutannya. Bapak Arief, silakan. Sudah. Jika Pak Bupati belum siap, saya dulu boleh nggak ya? Bapak. Boleh banget, Bapak. Baik, sembari baik. Menunggu Pak Bupati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi sroli sodri wa yasirli amri. Wahlul uqdatan milisani. Yafqahu qawli. Rabbi yasir wa la tu'asir Rabbi admin bil khair amabat. Yang saya hormati Bapak Bupati Kebumen, Bapak Arief Sugianto, salam sehat, salam Indonesia maju penuh semangat, Bapak Bupati Temanggung, Bapak Muhammad Al-Kazik, malam ini insya Allah saya ada di Temanggung. Yang saya hormati Komisaris Al-Kosbah, yang sangat inspiratif, Bapak Sabani Sodak. How are you, bro? Direktur Pondok Pesantren Zabisa, Bapak Tri Hermawanto, matur suwun sangat, nggih, Pak Tri, Ketua Umum OKOC yang baru saja operasi ring jantung dan alhamdulillah sekarang dalam keadaan baik, Bapak Iim Rusyamsi, hatur nuhun, Kang Iim. Siap. Ketua OKOC Kemanusiaan, Kang Salman, serta santri kreatif Ustadz Habib Muhammad Nasrullah Al-Jufri, matanallahu bikuli hayati. Yang saya banggakan pengurus Bin Rohis Kemenparekraf, Bapak Rekraf, dan Direktur SDM Ekraf, Ibu Erwita Dianti, Ibu Dian. Kita awali dulu dengan pantun, guys. Are you ready?
Yes, bayar di kasir haruslah antri. Cakep. Sesuai jumlah yang petugas bagi-bagi. Mari bersama maksimalkan potensi santri. Tingkatkan inovasi agar santri makin sejahtera lagi. Amin. Pergi ke alun-alun buat nonton festival. Cakep. Harus taat prokes karena masih pandemi. Cakep. Para santri harus melek digital. Cakep. Manfaatkan teknologi agar mampu gerakan ekonomi. Terima kasih, syukran-syukran Pak Danang, Pak Desti, juga pada Topi Kupluk dan Reza pada Cakep. Mudah-mudahan penonton tidak pada bubar. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya sehingga kita hadir di program OKOC Kemanusiaan Beras Petani untuk Negeri dan Edukasi Hafizpreneur. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Yuna wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad yang telah membimbing kita dengan ajaran yang sempurna. Semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil kiamah. Amin amin. Allahumma amin. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati, mari kita saling menjaga dan membantu sesama, tidak hanya meningkatkan kesejahteraan material, namun juga kesejahteraan spiritual. Dan generasi kita ke depan yang berakhlakul karimah, para Hafizul Quran. Anugerah terindah Pondok Pesantren adalah seorang santri penghafal Al-Quran. Ini potensi menjadi sebuah kekuatan ekonomi kreatif di masa. Seorang yang memaksa otak untuk menghafal Al-Quran menurut penelitian di Eropa, maka kecerdasannya akan meningkat 3 kali lipat. Dan insya Allah, sesuai janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang Hafizul Quran senantiasa akan dijaga dan diangkat derajatnya baik di dunia maupun di akhirat. Dan saya melihat bahwa ada potensi besar bagi seluruh santri untuk mengubah bangsa. Santri digitalpreneur yang kita dorong akan membawa inovasi dan kreativitas mensejahterakan masyarakat menjadi seorang wirausaha muslim yang akan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Edukasi Hafizpreneur yang ditujukan di santri 5 pondok pesantren, yaitu Pondok Pesantren Zabisa, Pondok Pesantren Kozainul Ulum, Pondok Pesantren Nurul Wahid, Pondok Pesantren Darut Taqwa, dan Pondok Pesantren Baitus Salam, kita harapkan mampu memotivasi para santri penghafal Al-Quran dan bisa mandiri menjadi orang besar untuk mengayomi, mensejahterakan, serta mewarnai lingkungan di sekitar dengan kreativitas dan inovasi. Generasi cinta Al-Quran ini sangat betul-betul signifikan. Saya yakin ada program-program yang bisa kita jalankan bersama untuk mendukung kebangkitan ekonomi umat, kemaslahatan bagi masyarakat. Seperti pasar rakyat, yang menjadi asas kolaborasi OKOC Kemanusiaan dengan Joko Karian bersama pelaku UMKM dan penyaluran infak air mineral OKOC Zakia Jawa Tengah kepada OKOC Kemanusiaan. Mengakhiri sambutan ini, tagline kita adalah raih pahala setiap butirannya. Mari kita senantiasa berdoa agar wabah pandemi COVID-19 segera teratasi dan kita semua dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menaungi setiap langkah keringat dan nafas yang tercurahkan dan dalam terselenggaranya program ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf. Sekarang sudah masuk di kota Semarang. Saya ucapkan sekali lagi semangat guys. Mudah-mudahan kita bisa menjemput takdir kita, yaitu takdir Islam yang rahmatan lil alamin dan juga tentunya menjadikan Indonesia negara sejahtera, adil, makmur, baik, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Izin Pak Menteri, kita akan melakukan simbolis penyerahan beras kemanusiaan dan juga Al-Quran Al-Qosbah ya Pak. Akan disaksikan langsung ya oleh Bapak Salman, Pak Sodak, dan Pak Imru Samsi. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan. Ya, baik. Pak Menteri sambil menunggu teman-teman bersiap, ini ada pantun nih Pak dari teman-teman OKOC Forever yang hadir. Wih, OKOC Forever. Boleh, kan, boleh dong. Mbak Esti berarti ya. Esti gini ya, Saya sampaikan sedikit ya Pak. Memang lucu si Kabayan memetik bunga dekat kolam. Cakep. Selamat pagi Pak Menteri kesayangan. Izinkan kami mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. MC-nya Bu Esti Ginting Pak Menteri. Mana Bu? Oh itu Bu Esti itu. Iya itu Bu Esti itu. Hadir ya, langsung. Coba lihat sini Bu Esti. Oh lihat sini ya Pak ya nih. Besar ya Pak. Bu Esti. Iya. Mesti ikut lari lagi ini, sama Pak. Saya Bu Esti. Kenapa ini membesar? Ini akibat PPKM Pak. Oh PPKM. Ya besok ya. Pak ya. Iya. Ya, ditunggu saya lari. Ikut lari pagi siap. Deh Pak. Siap ya. Di Magelang. Terima kasih Pak. Nang Magelang. Gih. Ya. Magelang gih. Ya. Iya, penyerahan secara simbolis beras kemanusiaan dari Bapak Salman Kabibi, Ketua Umum OKOC Kemanusiaan kepada Kiai Haji Umar Faqihuddin dari Pesantren Jaid bin Sabit Jabisa Temanggung. Berasnya bisa ditukar kopi tuh. Temanggung kopinya enak tenan. Oh, langsung mampir ke sini boleh Pak? Kami tunggu lah ya. Pak. 10 menit dari Parakan. Nanti mampir ya Pak. Di Temanggung, insyaallah, insyaallah. Oh iya, langsung mampir ya Pak, kami jemput boleh ya Pak? Saya jemput loh, benar Pak. Saya kan bermalam di sini di pesantren. Asal Mbak Esi lari jemputnya boleh. Oh, cuma 10 menit kuat loh Pak saya lari. Oh, gitu ya. Iya, baik selanjutnya adalah acara penyerahan Al-Quran Al-Qosbah yang akan langsung diserahkan kepada Bapak Kiai Haji Umar Faqihuddin. Matur suwun Pak Kiai, syukran. Jazakumullah khairan katira Pak Kiai. Oh Pak Sodak malah kurusan. Ya baik, terima kasih atas waktunya Pak Menteri. Sekarang kita akan lanjutkan dengan pemutaran video dari OKOC Kemanusiaan tentang beras kemanusiaan. Oke, saya ya, pamit diri dulu juga langsung baik, setelah ini. Terima kasih Pak Menteri. Sampai jumpa. Ya. Kang Im. Ya, siap. Pak Menteri ini Pak Ustadz Umar, Pak Kiai ini mau ada menyapa Pak Menteri sebentar, boleh ya Pak? Mangga. Oh iya, terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sandi. Jazakumullah atas bantuannya. Mudah-mudahan Allah membalas dengan pahala yang berlimpah dan diberikan keberkahan. Barakallahu fi ahlikum wa malikum ajarakumullah fi ma ataitum wa barakallahu fi ma abqaitum. Mudah-mudahan yang diberikan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disisakan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekali lagi jazakumullah Pak Sandi dan seluruh kru OKOC Kemanusiaan dan OKOC secara umum, mudah-mudahan selalu dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Amin. Amin. Wa'afwan wa jaza Pak Kiai. Terima kasih. Syukran. Baik Pak Menteri, ini Pak Aris Sugianto sepertinya sudah hadir. Oh ya, salam Pak Bupati. Pak Bupati, Pak Bupati Kebumen, baik.
Monggo Pak Bupati, sambutannya kami tunggu dari tadi nih Pak. Silakan Pak Bupati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syukurillah la haula wala quwata illa billah amma ba'da. Yang terhormat Bapak Menteri, yang pertama kami mohon maaf karena Pak Arief berhalangan menugaskan pada saya, Muhsin Nur Mubarok, selaku Kabah Kesra Setda Kabupaten Kebumen, untuk menyampaikan sambutan Bupati Kebumen. Untuk itu kami mohon maaf Pak Menteri dan Bapak dan Ibu yang lain. Salam dari Pak Bupati, Pak Menteri untuk Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon disampaikan salam hormat kepada Pak Bupati. Insya Allah nanti kami sampaikan Bapak. Kami sampaikan sambutan lengkap dari Pak Bupati. Yang terhormat Bapak Menteri, yang saya hormati Ketua OKOC Kemanusiaan, yang saya hormati para peserta Hafizpreneur serta hadirin yang berbahagia. Marilah kita senantiasa memanjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti acara yang insya Allah bermanfaat dan memotivasi kita semua. Mengawali kegiatan hari ini, saya menyampaikan rasa takjub dengan semangat teman-teman dalam kegiatan Hafizpreneur ini. Kalianlah penerus generasi emas agama dan bangsa ini yang mampu memadukan bekal ilmu keislaman dan entrepreneur sekaligus. Hadirin yang berbahagia, pribadi yang sukses adalah pribadi yang bisa mengenal, mengoptimalkan potensi jati diri secara terus-menerus dengan penuh kepercayaan dan keyakinan diri yang kuat. Kemudian orang tersebut mendaya gunakan potensinya sehingga bermanfaat untuk keluarga, tetangga maupun anggota masyarakat lain di lingkungannya. Nilai kemanfaatan inilah yang disebut sukses. Pada era saat ini, membangun karakter kewirausahaan itu perlu. Tujuannya sederhana, agar membangun mindset pemuda berakhlak mulia, mandiri secara ekonomi, memiliki jiwa wirausaha, dan semangat juang dalam menjalani kehidupan, serta mampu meningkatkan taraf ekonomi dan mampu memberikan nilai ekonomis kepada masyarakat. Keberhasilan seorang wirausahawan dalam Islam bersifat independen. Artinya, keunggulannya berpusat pada integritas pribadinya, bukan dari luar dirinya. Hal ini selain menimbulkan kehandalan menghadapi tantangan, juga merupakan garansi tidak terjebak dalam praktek-praktek negatif dan bertentangan dengan peraturan, baik peraturan negara maupun peraturan agama. Saya berharap kegiatan hari ini dapat menjadi pijakan awal atau meneguhkan kembali atas kemampuan individu dalam menciptakan peluang ekonomis dari sebuah ide usaha baik skala kecil maupun skala besar. Agar generasi saat ini memiliki kesadaran mengubah budaya kerja dari mencari kerja menjadi budaya menciptakan kerja dan lapangan kerja. Mari meyakini bersama bahwa kita akan keluar dari lingkaran kemiskinan kalau intelektualitas, kemampuan akses dan jaring bisa dijalankan secara konsisten. Serta dengan senantiasa dekat dengan Al-Qur'an, maka masalah yang datang insyaallah lebih mudah terselesaikan. Hadirin yang berbahagia, demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan membawa keberkahan untuk kita semua. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Arief Sugianto, Bupati Kebumen. Bapak dan Ibu, kami sudah bacakan secara lengkap sambutan beliau. Sekali lagi, terima kasih dan mohon maaf atas ketidak
bisa hadir secara langsung beliau di acara ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada pemerintah Kabupaten Kebumen yang sudah diwakili. Berikutnya, saya panggil kembali, undang kembali kepada Bapak Sandi Uno, barangkali masih ada di ruang Zoom, untuk bisa foto bersama ya. Bagaimana? Bisa? Tidak bisa? Berarti Pak Menteri masih di tempat tidak, Pak Menteri? Kita mau foto loh, Pak. Sudah tidak ada ya, Pak Menteri ya? Oh, baik. Iya, lanjut dengan pemutaran video ya. Iya, silakan Mas. Baik. Kalau begitu dilanjut dengan pemutaran video perjalanan event beras kemanusiaan. Silakan Mas Husno. Maksimal oleh pasar. Melihat kondisi ini, OKJ Kemanusiaan ikut andil dalam membeli beras para petani dengan harga yang kompetitif. Beras petani sebanyak 3 ton tersebut dengan branding beras kemanusiaan dibeli dari 3 desa di Kecamatan Bayan, yaitu Desa Tangisan, Desa Tandingrejo, dan Desa Kerandegan. Beras kemanusiaan tersebut akan disalurkan ke 3 pondok pesantren Tahfiz Quran di Purworejo, Kebumen, dan Temanggung, serta 1 panti asuhan di Sleman, Yogyakarta. Terima kasih kepada OKJ Kemanusiaan dan Pak Sandiaga Uno. Dan terima kasih kepada OKJ Kemanusiaan. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk OKJ Kemanusiaan dan Bapak Sandiaga Uno. Mengucapkan terima kasih kepada OKJ Kemanusiaan dan Bapak Sandiaga Uno. Ucapkan terima kasih kepada OKJ Kemanusiaan dan Bapak Sandiaga Uno. Semoga apa yang didonasikan menjadi barokah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih OKJ Kemanusiaan. Terima kasih Pak Sandi. Pada masa sudah ya, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah menyaksikan videonya. Untuk selanjutnya tibalah ke acara puncak, yaitu penyampaian ucapan terima kasih dari masing-masing tempat pesantren yang sudah disinggahi. Yang pertama saya persilakan kepada Bapak Ustadz Muhammad Wahid Ramadan. Apa sudah hadir? Beliau dari Pondok Pesantren Nurul Wahid. Belum hadir ya rupanya beliau ya. Untuk yang selanjutnya adalah ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh Ustadz Romi Pelani. Beliau dari Pondok Pesantren Darut Taqwa. Oh maaf, dari Panti Asuhan Darut Taqwa. Apakah sudah hadir? Baik, nampaknya juga belum hadir beliau. Yang ketiga dari Pondok Pesantren Qozainul Ulum, yaitu akan disampaikan oleh Ustadz Habib Muhammad Nasrullah dan sekaligus akan menyampaikan tentang santri kreatif. Apakah beliau sudah hadir? Ada. Baik, Pak Ustadz Habib Muhammad Nasrullah, waktu dan tempat kami persilakan. Masih di mute ya? Baik Pak Ustadz, coba lagi Pak Ustadz. Mohon maaf. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa dengar? Bisa didengar?
Bisa, bagus. Halo, tes. Bagus, Ustaz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang kami hormati seluruh hadirin, para tuan guru, pejabat pemerintah, khususnya dari Kabupaten Kebumen, karena kami dari Perempuan Kebumen. Yang kami hormati jajaran tim OKOC Indonesia yang hadir pada pertemuan siang hari ini, terkhusus juga adalah yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Haji Sandiaga Salahuddin Uno selaku pendiri OKOC Indonesia serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Teriring doa kami semoga beliau menjadi pemimpin yang amanah seperti yang beliau sampaikan tadi, bisa membawa Indonesia menuju keadilan dan kemakmuran. Amin Allahumma amin. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya diberikan kesempatan untuk berbicara tentang santri kreatif di era digital. Jadi, yang akan kami sampaikan dalam waktu yang singkat ini, bukan tentang teori, karena selama 7 tahun terakhir ini kami memang sudah lakukan, kami sudah kerjakan, yaitu diantaranya adalah sejak awal pendirian Pondok Pesantren, kami membangun visi pondok pesantren gratis dengan kemandirian ekonomi. Jadi di tempat kami itu layanan yang diberikan kepada santri itu gratis seperti biaya kebutuhan untuk makan, minum, sarana tempat tinggal, biaya kesehatan, termasuk juga sekolah itu gratis. Karena di tempat kami dilengkapi juga MTS dan MA, itu sekolah setara SMP dan SMA, yang juga fasilitasnya gratis diakses oleh para santri. Nah, karena visi gratis inilah kami harus berpikir bagaimana caranya kami mampu memenuhi kebutuhan untuk biaya operasional sarana maupun prasarananya. Nah, karena biasanya yang mampu dijangkau oleh lembaga-lembaga, ya terutama seperti pondok pesantren dan lembaga pendidikan, yang mampu dijangkau untuk masalah pendanaan itu hanya tiga saja. Yang pertama tentunya adalah pendanaan itu dari iuran wali santri. Yang kedua mungkin juga ada bantuan dari pemerintah, atau yang ketiga donasi dari para donatur. Nah, sementara pondok pesantren kami memang berfokus kepada kemandirian ekonomi, sehingga memang tidak ada iuran wali santri, mungkin seperti tadi ya, pondok pesantren Zaid bin Sabit tadi ya. Lalu juga dari pemerintah memang sampai hari ini memang tidak ada bantuan operasional juga. Dan kalau donatur, kami memang belum cukup terampil untuk masalah donatur, sehingga donasi itu hanya mengcover sekitar 5% saja untuk kebutuhan operasional pondok. Lalu bagaimana kami di dalam visi membangun kemandirian ekonomi tersebut, realisasinya itu seperti apa? Yang kami lakukan sejak 2014 itu adalah kami memang berfokus karena kami berpikir biaya operasional itu besar, maka cara tercepatnya adalah kami memanfaatkan teknologi, sehingga kami 2014 kami memproduksi buku-buku serta produk-produk digital. Produk-produk digital itu seperti electronic book atau e-book, pelatihan, kelas online, video tutorial, dan lain sebagainya, yang memang banyak kami jual secara daring atau online. Nah, dari cara inilah kami mendapatkan sumber dana untuk memenuhi kebutuhan pesantren, baik untuk operasional, sarana, dan prasarananya. Dengan cara ini kami memiliki dua keuntungan ganda ini, karena yang pertama tentunya adalah biaya operasional pesantren kami bisa tercukupi, kemudian yang kedua adalah santri menjadi melek teknologi sekaligus mereka memiliki skill digital marketing. Karena kebanyakan memang untuk pesantren itu, ya tentunya memang agak dilematis karena banyak pesantren itu melarang santri menggunakan HP terutama, tetapi memang di tempat kami ada waktu-waktu khusus dan ada santri khusus yang memang berfokus untuk di digital marketing ini. Nah, yang paling banyak yang tidak disadari terutama oleh para pengelola pondok pesantren, di mana banyak itu ya, terutama saya juga dulu seperti itu, menganggap bahwa santri itu dipandang hanya dari sisi beban, hanya dari sisi bebannya saja. Sementara ya memang betul sih sebenarnya, artinya ketika ada santri tentu ada beban biaya operasional yang harus dikeluarkan seperti biaya makan minum, kesehatan, tempat tinggal, sarana prasarana, dan lain sebagainya. Tetapi kami lebih memilih
untuk memandang santri itu dari cara yang berbeda, di mana kami memandang santri itu sebagai aset. Karena kami memandang mereka itu sebagai aset, maka kami mengajarkan tentang entrepreneurship seperti membangun bisnis dengan basis digital. Kemudian kami juga selain di digital, kami juga mengembangkan lahan-lahan wakaf yang tidak produktif, kita kembangkan menjadi kawasan wisata edukasi. Dikembangkan juga kita anak-anak itu dibekali dengan kemampuan bisnis kuliner, keterampilan kayu, olahan kayu, peternakan, perikanan, dan lain sebagainya. Dan tentunya memang masih belum besar ya, karena memang kita baru memulainya. Nah, inilah yang sudah kami lakukan di pondok pesantren kami. Kami menyadari betul bahwa kesempatan untuk di digital ini, untuk di digital marketing ini adalah sangat luar biasa. Sementara memang banyak sekali pesantren yang belum memanfaatkannya dengan baik. Apalagi santri-santrinya itu memang belum memanfaatkan dengan baik. Jadi kalau di tempat kami, tidak semua santri memang akan diajarkan, tetapi mereka yang sudah tingkat tertentu itu yang akan diajarkan tentang digital marketing. Jadi mereka yang sudah siap. Kalau untuk yang bidang yang lain, itu yang belum banyak menyita waktu dan lain sebagainya adalah di bidang-bidang entrepreneurship yang lainnya. Nah ini, kami sangat senang jika memang ada kesempatan ya buat kita, buat kami untuk sharing dengan pondok pesantren lain, dan insya Allah saya akan menyempatkan waktu untuk silaturahim. Itu tadi banyak menginspirasi pondok-pondok yang lain, terutama tadi apa yang disampaikan oleh pondok ya Zabisa ya, Zaidin Sabit dari Temanggung, 360 santrinya bisa gratis juga. Tentunya berharap bisa saling sharing. Nah, dari setiap, karena kami yakin setiap pondok pesantren punya program kita masing-masing, dan salah satu program kami adalah mencetak generasi santri entrepreneur melek digital. Terima kasih atas kesempatan. Semoga ada manfaatnya. Dan terakhir kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang pertama adalah kepada OKOC dan Pak Sandiaga Uno yang telah menyalurkan beras untuk para santri. Semoga ini menjadi keberkahan untuk semuanya yang terlibat di dalamnya. Yang kedua juga terima kasih, tadi ada direktur dari percetakan Al-Qur'an Al-Qasbah ya, kami juga termasuk menerima Al-Qur'an tersebut, insya Allah akan sangat bermanfaat untuk para pesantren penghafal Qur'an. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustaz Habib Muhammad Nasrullah. Untuk selanjutnya, yaitu ucapan terima kasih akan disampaikan dari Panti Darut Taqwa, akan disampaikan oleh Ustadz Romi Pelani. Nampaknya sih sudah hadir tadi, saya lihat di Zoom. Silakan waktu tepat, mempersilakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Romi dari perwakilan pengurus Panti Asuhan Darut Taqwa Yogyakarta, yang mana kami di sini mewakili segenap pengurus ataupun keluarga besar Panti Asuhan Darut Taqwa mengucapkan banyak terima kasih kepada terutama Bapak Sandiaga Uno melalui OKOC-nya yang sudah menyalurkan berasnya kepada kami, dan juga bantuan Al-Qur'annya yang akan dikirimkan untuk anak-anak asuh kami di Panti Asuhan Darut Taqwa. Mungkin dalam kesempatan yang cukup bagus ini, izinkan kami sedikit memperkenalkan tentang lembaga yang kami kelola saat ini. Jadi kami di sini memang bergerak di divisi sosial ya. Jadi kami menangani anak-anak yang memiliki latar belakang kurang beruntung, duafa, yatim piatu, dan juga keluarga yang bermasalah. Gitu. Jadi kami di sini
ada kurang lebih 90 anak asuh kami dari usia bayi sampai kelas, ada yang sampai kuliah ini. Jadi, dan di sini kami juga dari awal pendirian panti asuhan kami ini, kami juga sama seperti tadi dari pondok pesantren mana, kami berikan biaya gratis untuk seluruh anak-anak asuh yang kami bina dan asuh di lembaga kami seperti itu. Nah, karena itu melalui kesempatan yang cukup bagus ini juga, tentu kami ingin belajar banyak dari lembaga-lembaga yang mungkin hampir sama gitu ya dengan konsep gratis, tetapi masih bisa untuk kemudian berkembang, bertahan dan bisa menyekolahkan anak-anak kami seperti itu. Kalau di tempat kami terus terang untuk dana yang masuk itu memang baru dari donatur-donatur yang membantu kami gitu. Kalau dari segi usaha kami sedang belajar gitu ya. Belajar merintis usaha mulai dari jilbab yang kemudian diproduksi anak-anak, kemudian peternakan untuk anak-anak asuh kami yang putra, ini kami sedang merintis seperti itu. Tapi kalau dibilang untuk operasional sebenarnya kami jauh masih kurang seperti itu. Oleh karena itu mudah-mudahan ini dari forum ini nanti kami bisa dapat link-link, kami bisa belajar banyak dari lembaga-lembaga yang sudah jauh lebih berkembang dan kami tentu ingin belajar. Mungkin seperti itu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas bantuan berupa beras yang sudah kami terima kemarin untuk kebutuhan anak-anak kami di panti asuhan dan juga Al-Quran yang insya Allah juga akan segera kami terima. Semoga menjadi ladang amal jariah bagi semua pihak yang sudah berkontribusi. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Romi Telani. Demikianlah Bapak-Ibu semua, seluruh rangkaian acara sudah kita lalui bersama dan alhamdulillah secara sempurna sudah kita selesaikan ya. Dan kita berharap semoga dari event Hafizpreneur ini kita menjadi sadar, menjadi semakin aware kita seluruh Indonesia ya, seluruh peserta yang ada di sini, bukan sekadar OKOC kemanusiaan, bukan juga pesantren yang memang sudah berdiri saat ini menjalankan kegiatan untuk rumah tahfiznya, tapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Semoga kita akan selalu memegang apa namanya keinginan supaya generasi penghafal Quran ini terakhir selalu menjadi yang kreatif dan berkarakter sosial entrepreneur. Kemudian saya ucapkan terima kasih pertama-tama tentu kepada Ayah Heri, kepada Kyai Haji Umar dan kepada Habib Yasir dan seluruh jajaran di pesantren Rumah Tahfiz Jabisa ini, karena dari awal datang kami disambut begitu, waduh, seperti tamu besar datang dari apa, dari pusat kekuasaan sepertinya, padahal kami ini hanya datang untuk merepotkan di sini sebetulnya. Ya, bikin acara dari mulai penyambutan, kemudian rumah tinggal betapa enaknya dengan udara dinginnya Temanggung yang, waduh, ini sempurna luar banget. Luar biasa ya Mas. Luar biasa. Ya kan? Itu yang paling tidak akan kami sanggup ucapkan terima kasih tak terhingga buat Jabisa. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir, baik melalui virtual, daring, dan juga yang hadir di sini, yang offline, di 4 pesantren ya, di 4 kota. Ucapan terima kasih yang juga sebesar-besar dari kami. Kemudian juga saya ucapkan pasti ini yang ditunggu-tunggu tadi tamu kita, apa namanya, Bapak kita, yaitu Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Mari kita doakan semoga beliau panjang umur, diberikan kesehatan dan keberkahan dalam langkahnya. Kemudian juga kepada Bapak Imr Samsi yang juga beliau sudah memberikan dukungannya begitu besar buat kami. Beliau adalah Ketua OKOC Indonesia. Pak Iim, semoga selalu sehat. Amin. Ya. Amin. Ya, selalu sehat, selalu. Dan terima kasih tentu sekaligus kepada nakhoda event ini, yaitu Bapak Salman Habibi yang sudah dari hari Senin ya,
dari hari Selasa kemarin ya, dia berangkat sore hari ke Purworejo kemudian sampai hari ini, dan katanya sampai seminggu ke depan beliau masih akan ke 16 kota ya untuk melakukan borong dagangan. Semoga sukses eventnya. Dan terakhir kita akan dengarkan sepatah dua patah kata dari Ahlul Bait ya, Kiai Haji Umar Pakihuddin, sekaligus nanti menutup acara dengan doa dari beliau. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Ustaz. Di sini sih udah sebisa yang salah apa aja. Oke. Oke. Itu udah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, acara demi acara sudah kita lalui. Kami selaku Ahlul Bait, rasanya ini kok seperti kehilangan. Karena sebentar lagi tamu-tamu kami akan berpamitan. Sebuah safar yang bertajuk safar yang mengangkat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairun nasi anfa'uhum linasi. Sebaik-baik manusia adalah yang paling dirasakan manfaat bagi sesamanya. Maka kami mengucapkan jazakumullah, terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada Bapak Sandi Uno, kepada seluruh jajaran KOC, Bapak-Bapak Bupati yang ikut mendukung, dan seluruh yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ini adalah amal soleh yang luar biasa, bisa kita istiqomahkan, bisa kita kembangkan. Selanjutnya untuk menutup majelis kita, biar barokahnya dapat, kita tutup dengan doa bersama-sama. Kita tata hati kita tata pikiran kita, mudah-mudahan acara ini berkelanjutan. Tidak hanya bantuan sekali, kalau saya harapannya tiap bulan itu dapat bantuan. Biar keberkahan ini terus mengalir. Kalau perumpamaan Quran itu luar biasa. Kenapa Al-Quran kok bicaranya itu beras gitu loh ya. Karena memang paling mudah untuk difahami. Matsalul ladzina yunfikuna fi sabilillah. Bahkan sebutannya orang yang berinfak fi sabilillah itu seumpama satu biji ditanam, tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkainya ada 100 biji. Jadi 700 biji yang semisal. Sebuah keuntungan yang luar biasa bagi yang bersedekah, bagi yang beramal soleh ini. Mudah-mudahan seluruh donatur, seluruh panitia yang menjalankan program ini ikut dapat barokahnya. Kita doakan barakallahu fi ahlikum. Kita sambung dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, shalli ala Ibrahim wa ala Ibrahim, innaka Hamidum Majid.
Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Barakallahu fi ahlikum wa malikum. Barakallahu fi ahlikum wa malikum. Barakallahu fi ahlikum wa malikum. Ya Allah, berkahilah hartanya. Ya Allah, berkahilah keluarganya. Ya Allah, berkahilah usahanya. Ya Allah, berkahilah waktu dan usianya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ajarakum wa fima ataitum wa barakallahu fima abqaitum wa ja'alahu lakum tahuran. Ya Allah, pahalailah yang disedekahkan. Ya Allah, berkahilah yang disisakan. Ya Allah, kabulkan seluruh hajat-hajatnya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'ala minhu nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adha minhu nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an 'alaikal balag wala khaula wala quwwata illa billah. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon seluruh kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon seluruh perlindungan yang pernah diminta oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Engkaulah tempat kami meminta, engkaulah yang menyampaikan segala urusan. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma dzib hammana. Allahumma dzib hammana. Allahumma dzib hammana. Ya Allah, angkatlah masalah-masalah kami. Ya Allah, angkatlah kesulitan-kesulitan kami. Ya Allah, angkatlah musibah-musibah kami bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan acara kita acara yang bermanfaat. Sampai di sini aku lakukan hadan astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Kiai Umar. Sepertinya acara kita sudah selesai semua. Tapi sebelumnya mewakili panitia dari OKC Kemanusiaan, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila kami hadir di sini sudah, bukan apabila ya, memang kami datang ke sini sudah sangat merepotkan gitu ya. Dan kemudian juga saya tadi juga menyampaikan mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan tadi ada banyak kekurangan. Baik, untuk selanjutnya mungkin untuk yang terakhir kita akan foto bersama ya. Siapa aja mungkin Mbak Pika dari semua, Ayah Heri boleh berkenan, kemudian Habib dan penjajaran sama Pak Kiai masih boleh. Dan Pak Salman boleh naik. Kiai sambil duduk aja. Mas Susno, boleh. Gofur, pertama Gofur. Ada seeker, dari seeker. Hadir, Mas Hanif. Mas Hanif. Sarah, ada Sarah.
Ya. Allah punya. Baik, sekali lagi terima kasih. Saya Budi Heri Novianto Karna Wiguna dan Esti Ginting dari OKC Forever mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan juga seluruh tamu undangan, para habib, para kiai, para pemimpin pondok pesantren. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iim, terima kasih Pak Iim sudah hadir. Ini ketum yang luar biasa nih, ketum OKC Indonesia. Terima kasih Pak Iim.